Pembalap andalan tim Repsol Honda, Marc Marquez, akan melupakan momen buruknya sepanjang musim 2022 dan bertekad langsung tancap gas musim depan. Musim 2022 menjadi salah satu musim yang cukup suram bagi Marc Marquez. Berharap kembali menjalani balapan dengan kompetitif, Marc Marquez justru mengalami hal sebaliknya. Sejak awal musim, pembalap yang berjuluk The Baby Alien tersebut justru ditimpa berbagai masalah. Marquez juga mengalami beberapa kecelakaan yang mengharuskannya absen, misalnya kecelakaan di MotoGP Indonesia yang membuatnya harus menepi dari dua seri. Puncaknya, Marquez akhirnya memutuskan untuk kembali menjalani operasi pada tangannya agar performanya kembali maksimal. Operasi keempat tersebut dijalani Marquez setelah menyelesaikan balapan pada MotoGP Italia. Akibat keputusan tersebut, Marquez harus menepi dari balapan selama 6 seri beruntun dan baru comeback pada MotoGP Aragon 2022. Meski sudah sangat berpengalaman di MotoGP, ternyata berbagai kesulitan tersebut juga bisa mempengaruhi mental dan fisiknya. Akan tetapi, Marquez sangat bersyukur dengan dukungan yang selalu diberikan oleh pendukung setianya. Marquez mengaku hal tersebut sangat membantunya untuk kembali pulih secara perlahan dan tidak terus-terusan terpuruk. Musim 2022 telah menjadi musim yang sangat sulit bagi saya secara mental dan fisik, ucap Marquez. Akan tetapi, semua penggemar ada di sana untuk mendukung saya setiap saat. Saya menerima banyak pesan yang sangat membantu saya, imbuhnya. Seperti diketahui, musim 2022 tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu musim terburuk seorang The Baby Alien. Pasalnya, pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut gagal mencatatkan kemenangan dari 12 balapan yang diikutinya. Catatan terbaik seorang Marquez adalah naik ke podium kedua pada MotoGP Australia. Tak ingin terus terpuruk, Marquez menegaskan ingin melupakan seluruh momen buruknya dan menatap musim 2023 dengan optimisme tinggi. Saya mencoba memulai musim 2023 dengan cara terbaik, ucap Marquez. Saya ingin melupakan semua momen buruk dengan hasil bagus di lintasan. Selain itu, Marquez mengaku tak akan pasrah dengan kondisinya. Pembalap asal Cervera ini tetap berusaha keras untuk berada di kondisi terbaik pada musim depan. Marquez telah melakukan beberapa aktivitas untuk mengembalikan kemampuan lengan kanannya. Selama musim dingin ini, saya perlu memahami bagaimana level maksimum dari lengan ini. Saya pikir saya masih bisa banyak berkembang, ujarnya. Selangkah demi selangkah saya mulai memiliki kehidupan normal. Misalnya, saya mulai bermain tenis padel, saya dulu tidak pandai melakukannya dan sekarang malah lebih buruk, candanya. Di sisi lain, Marquez bisa sedikit lebih tenang, pasalnya Honda mulai bergerak untuk melakukan perbaikan pada motor RC213V. Honda akan menjalin kerjasama dengan para teknisi Formula One untuk membantu mereka mengembangkan paket aerodinamika yang meningkatkan performa motor. Dengan langkah besar tersebut, diharapkan motor Honda kembali bisa bersaing dengan kompetitif di atas lintasan. Selain itu, pada musim depan Marquez juga akan mendapatkan tandem baru di Repsol Honda, setelah Joan Mir memutuskan untuk bergabung.